Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita sedang ngobrol di pinggir sungai. Jadi kita adakan challenge siapa yang paling lama menyelam di dalam sungai sini. Pasti juara satu adalah. Dan hadiahnya adalah uang tunai Rp50.000 saja. Inilah calon-calon pesertanya. Nanti kita akan challenge ya. Oke, okay. Gak lama-lama lagi kita susun dulu trik dan caranya. Baru nanti kita tentukan siapa pemenangnya. Oke, siap apa? Siap turun ya. Oke, langsung. Pokoknya ini langsung ini. Oke, langsung turun. Aku yang jawab apa? Mereka langsung turun. Ini hanya dilakukan oleh para ahli. Mana peserta sih kok lagi? Yan, Pela, demi lu deh. Jadi nanti di sini akan lama-lama menyelam. Halo, masuk sini, kita mau berapa cek? Persiapan. Atur posisi. Bebaju. Kita sudah lihat para peserta sudah turun. Nanti di sini akan paling lama menyelamnya siapa, itulah yang menang. Cari posisi. Dan ini dilakukan oleh para ahli. Hadiahnya kecil saja, hanya Rp50.000. Silakan cari posisi. Aku marah itu. Kamu kok nak kumpul kali? Ini diadu ini. Jadi pemenangnya cuma satu orang. Dari aku ininya ya. Start ya. Oh, persiapan dulu, monggo. Silakan cari posisi dulu sambil kita lihat-lihat jembatan. Ini adalah Sungai Ogan. Siap ya. 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang munculnya paling lama. Kita hitung waktu. Satu kalah. Dua. Oh, berarti berdua otomatis kalah. Tiga. Jauh larlan tuh jadi lah. Nak masuk final deh dia uji. Dua lah kalah. IP kok ini. Ipi kok ini? Adi tadi mana Adi? Kalau lanjut, sopek berarti yang ini Arlan, Adi keluar kalah. Kemana Adi tadi? Jungle keluar. Nah, final di. Persiapa final di? Persiapa final. Lama-lama nih ano? Ini pokoknya yang tiga, Arlan, Adi, Sopek. Siapa yang keluarnya paling lama itu yang menang. Langsung dapat juara ini. Langsung ini. Tiga orang ini final. Langsung ini. Kalau bisa 5 menit, sejam nyelam. Pokoknya yang paling lama nyelam itu dapat duit. Hadiahnya berarti. Final ini orang tiga, siapa paling lama itu yang dapat 50.000.
Kita lihat peserta sedang peserta final sedang mempersiapkan diri. 3 orang. Sopi Jopisa, Arlan Effendi, dan Adi Sundana. Kita lihat. Ini yang nyelam paling lama langsung dapat juara. Satu, dua, tiga. Langsung kita hitung stopwatch ya teman-teman ya. Berapa detik atau berapa menit mereka bisa bertahan menyelam di dalam sungai. Pokoknya Pi, ini yang paling lama keluar itu yang juara. Yang terakhir. Yang terakhir keluar, yang terakhir muncul. Kita lihat teman-teman, sudah berapa detik. Iya, satu. Sopi dinyatakan gagal. Pe, lambaikan tangan ke kamera, Anda kalah. Adi. Dalam. Woi, menang lah woi, kancil woi. Menang lah woi, kancil woi. Aku yang maju tapi ini lah aku menang. Aku tetap di sudut penjaji kau handul. Antara dua ini siapa menang ya 50.000 itu. Halo, aku dengol linggol. Kalau katakannya lah dia menang. Ya lah woi kancil woi menang woi ala kancil. Kancil kawan dia lagi bikin karam. Kita saksikan teman-teman sudah berapa detik. Ya! Kalah! Adi menang. Di menang di. Menang di. Adi ternyata pemenangnya. Sesuai perjanjian ya teman-teman, yang menang akan langsung dapat 50.000. Adi! Adi menang di. Iya! Adi menang. Kita lihat uang ya teman-teman. Iya. Coba lambaikan dulu tangan ke kamera, menang. Inilah guys. Oke teman-teman, itulah keceriaan kita sore hari ini di Sungai Ogan. Dan ternyata juaranya adalah Adi. Di, menang di. Nanti kita lihat di stopwatchnya berapa menit ya dia berhasil menyelam. Dan kali ini saya juga akan terjun ke situ untuk renang bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh!